Pagi. Kesiangan teman-teman. Harusnya aku janjian ke base camp jam 9. Dan baru bangun jam 11. Para sudah di base camp. Ya. Bersama Mr. Bagus. Enggak fokus. Sini. Dan Mr. Ari di belakang sana. Enggak fokus. Kita lagi preview film behind the scene album Sukamtide yang akan kita paketkan menjadi satu box set. Jadi kalian bisa menikmati behind the scene album Sukamtide versi movie-nya. Siapa kamu? Dok ya? Dayar yang gugu. Ketawa gede, ketawa gitu, terus Mas Ulok datang. Pas bagiannya ada Dek Fadil, suasana langsung berubah, Mas Uloknya pergi. Nah, tadi tahu-tahu datang mesin. Nah, iya. Minta rokok, tapi kan gak ada apa-apa. Tahu-tahu dia menangis. Nah, aku kan jadi kaget. Apa ya, Lok? Dia menangis. Terus aku dengar kalian di dalam, wah paling ada adegan Padil ya, terus aku kalian Padil bang, iyo sambil nangis. Tapi aku tadi udah, gimana Mas Lok ini dihapus apa? Jangan, aku seneng banget, aku Padil harus ada di situ. Karena lagu ini lagu dulu judulnya perpisahan, kita bikin untuk perpisahan kita dengan warga Lombok. Tapi setelah meninggalnya almarhum Fadil, anaknya Mas Ulok, lagu ini kita ganti judul menjadi Sampai Jumpa dan kita dedikasikan untuk almarhum. Dan tadi beliau sudah mengizinkan ini akan menjadi karya yang sangat punya arti dalam buat kita semua, terutama untuk keluarga besar Endang Sukamti. Behind the scene Sukamti Day is rap. Oke teman-teman, dengan ini album Endang Sukamti, Sukamti D is a wrap. Cek film sudah, cek album sudah. Sekarang kita pindah ke kampus Das University untuk ngecek tugas-tugas yang diberikan. Mas Lanang, nanti malam cek ya, langsung upload Grampi Kamtis. Oke. Masuk ini ya, 28 Februari, Pekalongan. Dengar kan, 28 Februari main di Pekalongan. Hari ini kita ke kampus dianterin Mr. Ulok Soho. Yeah. Wah lah, per, nasibmu kita berubah. Nasibmu nggak berubah. Datang ya, Fir. Lumayan. Tapi alhamdulillah anak-anak mau ngerjain bareng semua, jadi kelihatan mudah lah ngerjain bareng gitu. Berbagi ilmu. Wah, kurang agresif ini. Itu lagi banyak di disiplin. Gue nih baik. Oh, nabrak. Ini dari cermin lihat gue lah. Tepuk tangan lah.
sepi sih. Wes, duel. Nanti duel. Tepuk tangan lagi. Gimana? Jawara kemarin masih bertahan enggak ini? Iya, tahu jangan keplek. Dewe berarti. Lah wis ping 5 ya, Mas. Ayo urung 6 to. Iki hampir ping 6. Ping 6 mau pakai buntut. Enggak ada 39 kegedean, 38 kecilan. Malam ini jadi ya, malam ini. Jadi. Oh, siap. Tidak ya. Ya. Ya tetap kita apresiasi ya. Karena memang mereka sudah bekerja dengan gimana jadi di kita sih? Teman-teman mau diberi nasi ya, Mas Allah. Terima kasih. Nah sekarang semua makanan disiapkan sama ibu ini. Nah, ini baru goreng tempe. Gimana Bu? Udah berapa hari Bu? 4. Udah berapa hari masakin anak-anak? 4 hari. 5 sekarang. Sibuk nggak? Kok? Repot nggak? Nggak. Asik. Nggak. Bye. Mas, liburan lu. Apa? Lu stop tuh. Oke, harap saya sampai. Oh iya, siap. Mari. Jadi, Mas. Cek Das University sudah. Sekarang gantian kita cek kerjaannya Mr. Lanang memproduksi Grampi Kamti. Perkenalkan, yang ini namanya Mr. Lanang. Salah satu dari sekian banyak anak magang Euphoria Audiovisual yang lulus dengan membanggakan. Aku merekomendasikan beliau untuk kerja di Eltra Cine Studio Kemang, Jakarta, yang sekarang sudah berganti nama menjadi Fixit Studio. Tapi beliau gak mau pergi, maunya tetap di sini. So, welcome to our family. Awas, jangan nangis kalau ditelanjangi. Itu yang nawarin kamu tuh salah satu yang terbaik yang ada di Indonesia. Bahkan aku belajarnya di sana loh. Iya sih, cuman apa ya? Belum pede, belum punya jam terbang. Pengen banyak belajar dulu, habis itu kalau udah ada kayak portofolio gitu baru kesana belajar lagi. Tujuannya apa Grampi Kamtis? Grampi Kamtis yaitu sebagai media apresiasi Kamtis Family dan ya, media silaturahmi di dunia maya agar kita tidak ada jarak yang memisahkan antara kita. Betul. Berapa persen nih? Berapa persen? Ya udah 90% lah. Biasanya teman-teman kalau bikin sebuah program, ya namanya juga belajar ya, kita selalu meraba-raba, mencoba dulu. Jadi episode pertama itu pasti kita jadikan bahan riset untuk bikin workflow produksi nanti dan produksi selanjutnya dan editing sekarang gitu. Jadi Mas Lanang ini berusaha untuk meraba-raba bikin workflow yang pas untuk besok ini produksi lagi.
Halo, gimana teman-teman? Grampi Kamtis selesai diproduksi teman-teman. Silakan dinikmati di channel YouTube Endang Sukamti. Karena sekarang juga Grampi Kamtis telah di-upload. Selamat menyaksikan.